وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Eh Cup, gak gitu cara berhentinya. Guys, ingat dua rumus ini kalau kamu mau berhentiin bacaan di Al-Quran. Pertama, kalau kamu berhenti di kata yang huruf terakhirnya berbaris fathatain kayak gini, selain tak marbutoh, langsung aja panjangin hurufnya dua harokat. Misal kamu pengen berhenti di kata afwajan, maka jadinya afwaja. Atau di kata wanidaan, maka jadinya wanidaa. Kedua, kalau kamu berhenti di kata yang huruf terakhirnya nggak berbaris fathatain, kayak a, i, u, in, un, maka kamu bisa langsung sukunin atau matiin huruf terakhirnya. Nah, materi ini di kelas ngaji lagi biasanya dipelajari di kro 5, guys. Qablika, qablik, illa huwa, illa hu, ahadun, ahad, wal fajri, wal fajr, fi tadlil, watabbah, watab. By the way, hal apa nih yang paling kamu kangenin dari bulan Ramadan? Buat bekal tadarusmu Ramadan ini, follow ngajilagi.id sekarang juga.